Ini pertanyaan kami sejak tahun 2019. Jadi ketika pemerintah merilis 14 pasal yang menjadi permasalahan, kami protes. Kami sudah buat rilis dan mempertanyakan kenapa hanya 14. Kami tidak tahu dari mana masalahnya dan kenapa tidak menganggap pasal-pasal yang lain yang masyarakat sipil ajukan sebagai sebuah masalah. Kemarin ketika kita melakukan diskusi dengan para perumus dan juga Momentum HAM di Hotel Gandaria, ada salah satu perumus, Bu Tuti ya, Prof. Tuti, bertanya, kok ada 24? Kami baru tahu. Jadi tim perumus baru tahu permasalahan yang kami apa 24. Dan dia meminta agar 24 itu diberikan kepada tim perumus. Dan itu kami sangat khawatir. Kami sangat khawatir ini akan dibahas dengan kecepatan. Tetapi kemarin dari pernyataan Pak Momentum HAM saat pertemuan itu, nampaknya dia agak ragu kalau selesai di bulan Juli. Dan dia akan coba menggugat selesaikan di Agustus. Jadi katanya sebagai kado dari Agustusan. Ya, kata mereka, sedang memperbaiki, sedang melakukan perbaikan typo, karena ada pasal-pasal yang dihapus oleh masyarakat sipil. Yang terpenting kan sebenarnya setelah mereka menafsirkan, harusnya ada waktu buat masyarakat itu membaca, mempelajari, memberikan masukan, dan kemudian menyampaikan aspirasinya. Dan jangan sampai dengan dalih masih dikerjakan, terus pemerintah menyerahkan ke DPR dan secara langsung disahkan. Kami khawatir tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada kemudian peluang buat masyarakat untuk membaca, mempelajari, dan memberikan masukan. Itu yang berbahaya buat kami.